ini kita sedang bersiap-siap menuju ke Tanjung Selor dari pelabuhan atau dermaga Longalongo. Dan penumpang sudah bersiap untuk naik ke perahu yang sudah ada di tepian sungai. Jumlah penumpang hari ini dari Longalongo sekitar 20 orang. Ada anak-anak dan orang dewasa juga. Jadi akan naik di perahu ini menuju ke Tanjung Selor. Aku juga enak dulu. Penumpang sudah naik, kita akan siap berangkat menuju ke Tanjung Selor dengan menggunakan longboat bermesin 4. Saat ini kita sudah bertolak dari Magalongalongo menuju ke Tanjung Selor. Perkirakan perjalanan kita sekitar 2 hari atau 1 hari setengah. Singgah sebentar untuk menjemput beberapa penumpang yang akan ikut dengan kita ke Tanjung Selor. Desa Longtebulo ini jaraknya dari Longalongo sekitar 25 menit menggunakan longboat. Nah, saat ini penumpang masuk kembali sama dengan kita menuju ke Tanjung Selor. Saat ini kita kembali singgah di Desa Longuli. Ini adalah Desa Longuli yang berada di Kecamatan Bahauhulu. Di sini kita akan menjemput beberapa penumpang lagi. Jumlah penumpang kita saat ini sekitar 30 orang. Jadi cukup padat untuk... Oke, guys, kita berangkat lagi menuju ke Tanjung Selor.
kepada penumpang kita. Inilah situasi lembut. Ini kita singgah di Desa Longpaliran. Ini sudah masuk di dalam desa Kecamatan Pujungan. Saat ini kita bersiap-siap melanjutkan perjalanan kita menuju ke Tanjung Selo.
saat ini kita singgah di tempat istirahat, itu rumah singgah di Nahaluling. Nah, ini namanya Nahaluling. Tempat kita nanti beristirahat malam ini, karena pada saat ini kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Waktu sudah sore dan kita harus beristirahat di tempat ini. Semua penumpang turun dengan membawa bekal. Ini adalah rumah singgah di pertengahan jalan yang berada di Nahaluling. Dan malam ini kita akan beristirahat di rumah singgah ini. Dan inilah kondisi rumah singgah yang mulai jabuk karena termakan usia. Dan ini adalah rumah singgah di dalam. Bagian dalamnya seperti ini kondisinya. Saat ini kita bersiap-siap menyiapkan tempat tidur untuk malam ini. Saat ini sudah pagi dan kita bersiap-siap melanjutkan perjalanan kita kembali. Dan inilah situasi pagi ini di Nahaluling atau di rumah singgah yang ada di antara Bujungan dan Kecamatan Pesok. Saat ini ibu-ibu sedang memasak bekal untuk hari ini. Dan ini ada ikan hasil tangkapan kita semalam, akan kita rebus jadikan lauk kita dalam perjalanan nanti. Ada yang mempersiapkan kopi. Guys, kita melanjutkan perjalanan kita ini menuju ke Tanjung Selor. Saat ini kita akan bersiap turun untuk makan siang. Kita akan makan siang di tempat ini. Semua penumpang akan turun dan bekal akan dibawa turun dan akan makan siang bersama. Saat ini kita
sudah turun dan penumpang dan akan mengambil makanan masing-masing. Seperti saat ini, inilah kondisi saat kita melakukan perjalanan melewati sungai. Jadi kita harus makan di tempat seperti ini. Dan ini adalah nasinya yang masih di dalam periuk dan itu ada ikan.
saat ini kita menepi di pelabuhan So, itu pelabuhan Speed So, dan semua penumpang akan turun di sini dan akan menuju ke tempat tinggal mereka masing-masing. Dan untuk perahu akan kita parkirkan di sebelah hulu situ, dan untuk persiapan kembali lagi ke Longalango pada beberapa hari ke depan.